Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para tuan-tuan guru, wabil khusus al-habib dan al-mahbub al-ustaz Alwi bin Abdurrahman ibn Ahmad As-Saqaf al-habib Abu Bakar bin Abdurrahman bin Ahmad As-Saqaf. Kita doakan semoga beliau Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insya Allah apa yang telah disampaikan kepada kita di dalam ilmu-ilmunya menyebabkan kita sebagai manusia yang diberikan terang di dalam ilmu sehingga kita menjadi terseret masuk ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada Al-Habib Agil ibn Yahya dan juga caleg DPRD Kabupaten Bogor Ibu Santi, yang insyaAllah mudah-mudahan Allah kabulkan hajat dunia wal akhirah, menjadi seorang yang diberikan amanah dan bisa menerima amanah dan terjaga amanahnya. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin وأنقذنا من ظلمة جهلي والتياجر إلى النور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر الحمد لله. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana. Ya insyaAllah mudah-mudahan di malam ini tidak keluar dari majlis yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat, doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya Rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga sahabat tiga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tidak pantas rasanya diri seorang santri yang tidak memiliki ilmu seperti saya yang duduk di tengah-tengah para pemilik ilmu, apalah butiran debu dan tidak ada sebesar butiran debu ilmu yang ada pada diri kami kecuali dari guru-guru yang telah diberikan lebih banyak keberkahan di dalam ilmunya. Tidak ada sesuatu, jika ada air tak guna lagi tayamum. Jadi kalau sudah ada air lebih baik wudu, disempurnakan dengan air. Jadi al-fagir di sini sebagai debu yang insya Allah sebagai pelengkapnya aja. Saya bilang imtithalul amr, karena ini perintah dari guru-guru. Rifki naik dulu. Saya bilang saya cuma 2 menit. Percuma mau panjang mau pendek, amplopnya udah dilem. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Biar sayanya enggak tegang karena guru-guru ngelihat juga. Saya ngebahas cinta boleh apa enggak? Boleh bahas cinta. Kalau kata orang cinta ya mah love is blind. Ngerti enggak lu? Cinta itu remang. Enggak kenal jarak. Cinta enggak pernah tahu bagaimana keadaan fisik seseorang. Cinta itu pasti melihat seseorang penuh dengan keindahan. Cinta akan selalu tertutup dengan bahasa yang paling menarik. Contoh, ada orang Citayam yang nikah sama orang Depok, ada? Dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Kalau jalan kaki? Ya kita kan ngambil zaman dulunya aja. Bagaimanapun lika-liku perjalanannya, jarak tidak akan menjadi halangan. Saya akan terjak bagaimanapun badai yang akan menerjang saya untuk menjemput cinta. Cinta enggak akan pernah mengenal sesuatunya orang lain melihat tidak sempurna. Orang yang mencintai pasti melihatnya sempurna. Contoh, ada orang gembrot. Maaf. Maaf ya. Maaf. Kan udah minta maaf. Ada orang gembrot. Gembrot duduk susah, bangun susah. Betul enggak? Orang melihatnya enggak, tapi orang yang mencintai pasti sempurna. Dikata apa orang gembrot sama orang yang mencintai? Semok. Montok. Bahenol. Bohai.
gemoy. Banyak bahasanya untuk menarik sesuatu yang sempurna di matanya. Ada lagi, maaf lagi. Ada orang pesek, maaf, ribuan maaf. Maaf. Kata orang yang mencintai apa? Kalau dibilang mancung fitnah. Dibilang mancung dusta, karena cinta enggak pernah dusta. Cinta yang keluar adalah kejujuran. Dan cinta akan mengemas setiap bahasa akan menjadi indah sehingga orang yang mencintai tidak akan merasa terluka. Sok tahu lu, Bib. Betul apa betul? Apa kata orang yang mencintai tentang orang yang pesek? Perkataannya indah, mancung yang tertunda. Mengemas bahasa menjadi indah. Kenapa? Agar orang yang mencintai tidak akan merasa terluka. Siapa cinta yang enggak kenal jarak? Siapkah? Siapa cinta yang enggak kenal jarak? Siapa cinta yang enggak kenal fisik? Siapa cinta yang enggak mandang sesuatu apapun yang tertempel pada diri umatnya? Nabi Muhammad SAW. Cinta yang enggak pernah kenal jarak. Hari ini kita berkumpul karena cinta. Nabi mengatakan, dan ini sahih, almar'uma ma'aman ahad, seseorang akan berkumpul dengan orang yang ia cintai. Sepakat semua yang kumpul dan hadir di dalam tempat ini tidak lain dan tidak bukan karena mahabbatur rasul sallallahu alaihi nabi Muhammad. Semua kita berkumpul karena Nabi, semua berkumpul karena cinta. Dan ingat, tidak ada sesuatu cinta yang lebih sempurna kecuali orang yang mencintai dibalas dengan orang yang dicintai. Nabi Muhammad 14 abad yang lalu mencintai kita. Saat ini, inilah menjadi satu jaminan agar kita menjadi manusia yang menerima cinta Nabi dan kita membalas cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat ayuhal hadirun, Nabi pernah berdarah, Nabi pernah berlumuran kotoran, Nabi dilempari batu, semua demi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di malam ini, jadikan malam ini, ya Allah, saksikanlah, tidaklah engkau langkahkan kaki kami ke dalam majlis yang mulia ini melainkan kau ikat kami penuh dengan ikatan cinta sehingga kami akan berkumpul dengan orang yang kami cintai, bersama guru-guru kami, bersama orang tua kami, bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, saya mungkin ceramah cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ini cinta bisa jadi simpenan buat kita. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh ketemu jodohnya. Mudah-mudahan yang udah ada jodoh belum diberin keturunan, Allah berikan keturunan. Saya baca salawat dulu boleh apa enggak? Alamati ana gasaleh iku papat badani mu'min anut ing syariah jawab orang awal.
jadi jujur. Iku saking ulama awi pitutur alamate bocah ikan jadi jujur. Moga-moga kita bisa ngelampai dunia akhirat demui belahi. Moga-moga kita bisa ngelampai dunia akhirat demui belahi. Bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau kami haturkan. Meningkat acara selanjutnya yang